Betul ke macam tu? Ya. Yeah. Awak ni, mesin tu jauh-jauh lah sikit. Nanti berjantik susah tahu tak? Ketawakan saya, ya. Saya akan kerjakan awak berdua cukup-cukup. Sini, jangan lari. Sini. Doraemon. Sudahlah tu, Jayet. Koyak baju saya nanti lah. Doraemon. Doraemon, awak tak apa-apa? Kesian Doraemon. Keadaan dia nampak tak bagus lah. Kenapa badan dia ni jadi warna lain pula, ya? Doraemon, bertahan, ya? Rasanya dia demam. Oh, ya. Saya rasa kita bawa dia pergi jumpa doktor lah. Doktor yang macam mana? Jumpa doktor robot ke? Saya tahu. Guna telefon masa. Hello, itu Dorami ke? Betul-betul. Saya ni lah Dorami. Ada yang boleh saya bantu ke? Kita pusing dulu. Hello, Dorami bercakap. Kenapa ni? Keadaan Doraemon kan? Nampak pelik sangat. Awak tolonglah saya. Silakan masuk. Silalah masuk. Kamu ni Dorami. Entak kaki. Berjalan. Dari tadi kat Dandi macam tu. Abang terbakar benda yang pelik-pelik tak? Saya dah termakan. Saya dah termakan kulit dorayaki yang sangat lazat. Kulit dorayaki tu? Takkanlah pula. Awak tahu sesuatu? Sebenarnya, alat ni ialah penghasil bakteria secara rawak, di mana ia menghasilkan bakteria. Abang cuba hasilkan bakteria baik untuk tambah bilangan dorayaki. Mungkin abang dah dijangkiti oleh virus yang pelik ni. Macam mana nak sembuhkan dia? Alat ni memang bahaya. Ia boleh menghasilkan virus yang baru. Saya sendiri tak tahu ubat mana berkesan untuk virus tu. Jadi, keadaan Doraemon akan terus macam ni? Tak payahlah risau. Okey apa kalau macam tu? Jangan cakap yang bukan-bukanlah. Vacuum virus. Apa tu? Ini pembersih vacuum untuk sedut virus. Dengan guna ni, virus-virus dalam badan akan disedut. Tak tahulah berjalan lancar atau tidak. Tapi tak salah kalau kita cuba. Wah, semakin bagus. Warnanya pun dah semakin pudar. Alamak, warna tu dah kembali ke warna tadilah. Cara ni tak berjaya lah. Saya tak tahu nak buat apa. Apa kita nak buat ni? Janganlah menangis. Saya akan cuba sedaya upaya saya hilangkan virus tu, ya? Giant. Dengan kuasa penuh. Macam mana? Dengan cara ni mungkin berkesan kan? Semua ni menyeronokkan. Tak guna betul. Warna-warna dia dah jadi lebih pelik dari tadi lah. Sudahlah, Jaya. Bawa bertenang. Hei, virus tak guna. Kita lawan sekali lagi. Bertenanglah, Jaya. Jangan halang saya. Virus jahat tu masih berdegil tak nak keluar. Saya akan cincang virus tu sampai lumat. Ya tak ya? Cara yang tu adalah. Lampu pengecil. Kalau jadi kecil, boleh masuk ke dalam badan, kan? Ya, macam itulah. Tapi kita tak boleh pakai macam ni. Baiklah, sedia ya. Wah, kita semua nampak hebat kan? Saya ni pakai apa-apa pun memang nampak kacak dan hebat. Lain kali tutup mulut tu dengan tangan. Jijik tahu tak? Tak berjangkit pada Doraemon ke kalau biar macam tu aja? Betul juga tu. Sekejap. Awak guna yang tu ya? Baik. Sedia untuk pergi. Baiklah. Shizuka, kalau ada perubahan pada Doraemon, awak bagi tahu ya. Ya, baiklah. Awak semua hati-hati tahu. Ya.
Nampak biasa aja. Dekat mana virus tu? Virus tu dah tak ada ke? Virus kan saiznya kecil. Jadi kalau kita tak jadi lebih kecil, kita mungkin tak dapat nampak virus tu. Sekali lagi, kita guna lampu pengecil. Semua benda ni, saya rasa tak selesa. Mungkin saya alah dengan virus ni. Kita kena bersihkan semua ni ke? Saya rasa tak susah sangat nak lawan virus ni. Awak semua dah sedia nak lawan ke? Dah! Perangkap sel semua, sekarang! Acum! Jangan bersin. Habis semua dah larilah. Jangan bisinglah. Sudahlah. Sakit tahu tak? Mari kejar virus tu dan buat kerja pembersihan. Warnanya dah pudar. Saya mesti beritahu pada yang lain. Hei, awak semua. Mereka tak dengar ke suara saya? Awak semua! Warna badan Doraemon dah makin pudar sekarang! Awak tunjukkan suara awak tu kuat sangatlah. Maafkan saya. Apapun, nampaknya ia dah beri kesan. Mari kita teruskan kerja kita ni, ya. Sekejap lagi semuanya akan selesai. Doraemon. Hei, Dorami. Saya dengar ada bunyi kulit dari belakang awak lah. Sebab kandungan tangki ni dah penuh lah tu. Tangki saya pun dengar macam nak pecah lah. Boleh guna lagi virus-virus ni tinggal sikit aja. Ini yang terakhir. Kalau setiap orang sedut seorang sikit, tangki kita tak mungkin rosak. Ya. Satu, dua. Kita dah berjaya. Apa kata kita letak tangki ni ke bawah dulu? Ya, boleh juga. Kita letak pelan-pelan tau. Angin. Takkanlah awak nak. Alamak, dia datang! Dia datang lagi! Goyang badan, goyang badan! Goyang cepat! Sia-sia aja kerja kita tadi. Mustahil untuk kumpulkan semula sekali lagi. Sekarang ni kita semua kena lari! Dorami, mana penduduk virus? Dah tak ada lah. Kan semua dah pecah tadi. Nasib baik betul. Air yang tadi tu datang dari mana? Hei, kat mana virus tu? Entah, tak nampak lah. Tak ada? Bukan kena virus tu. Betul tu. Ada kat sana tu. Ini semua virus-virus tu ke? Memang tak salah lagi. Virus-virus ni lemah pada air. Saya nak buat macam ni. Rasakan, awak dah nak mengalah ke? Awak semua nampak tak tadi? Saya dah hapuskan virus tu sikit lah. Semua virus ni memang dah lemah ke? Saya rasa macam kekurangan sesuatu lah. Alah, itu perasaan awak aja. Datanglah banyak mana pun tak apa. Saya akan hancurkan dan musnahkan mereka macam tadi. Awak semua tak payah takut lagi. Kita perlukan air. Nah,
nampak macam makin kuat aja. Awak semua tolong saya. Awak ni kan jayun. Woi Sunio, ini bukan masa untuk main-main lah. Rami macam mana ni? Apa pun, jom kita ke tempat yang selamat. Dekat sana tu. Kasih di mana? Kalau dah macam ni, meriang udara. Kalau mereka menyerang, serahkan pada saya. Nobita, awak memang hebat. Berani dia tu, ya. Perasaan baguslah dia tu. Memang nak kena, ya? Saya takkan maafkan. Benda yang menyusahkan! Virus ni memang degil betul. Nampaknya kita kena lawan. Dek Kota! Sedia semua. Rasakan serangan saya ni. Ya. Nampak macam tak berkesan pun. Wah. Ya. Jaya, hei Jaya. Oh, tak apa-apa ke? Tak guna. Virus tu serang saya baliklah. Awak ni jaya. Hei, Durami. Nampaknya virus dah cairlah. Iyalah kan. Maknanya, virus yang ada dekat dalam hingus jaya tu adalah lebih kuat daripada virus yang abang saya dah hasilkan menggunakan mesin tu. Ni. Durami, sekarang macam mana? Saya rasa sekarang boleh tak awak pesan lagi? Mana boleh buat macam tu? Kita gunakan ni. Dah bersin. Terima kasih banyak ya, Jayen. Kita berjaya! Dia dah sedar lah. Semua ada. Dorami pun ada. Apa yang dah berlaku pada saya? Awak tak berapa sihat sebelum ni. Awak dah bertukar ke warna yang pelik dan menari tak tentu pasal. Awak semua tengah sesama ke? Abang, ini semua sebab abang tahu tak? Semoga cepat sihat.